Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Jong Simabua. Seperti biasa, saya akan memberikan tutorial-tutorial kepada rekan-rekan semua tentang kamera, tentang aplikasi, tentang drone. Jadi untuk hari ini kamera kaitannya otomatis adalah dengan tripod. Nah, sekarang yang ingin saya sampaikan sama teman-teman semuanya adalah ada namanya slider. Salah satu alat bantu di dalam kamera, di mana kamera kita itu menghasilkan suatu gambar yang bagus. Nah, di mana prosesnya saya bekerja, cara mengambil gambarnya, teman-teman harus perhatikan di sini. Di sini sudah ada slidernya, kelihatan? Di sini saya memakai kamera EOS 80D ya, dengan lensanya lensa 55. Nah, di depan saya ada tripod. Nah, mungkin teman-teman bertanya, tujuan saya memakai tripod itu untuk apa gitu. Ingat, yang pertama konsepnya, kalau seandainya teman-teman memakai slider seperti ini, harus ada sesuatu yang ada di depan kamera itu sebagai foreground. Nanti foreground ini akan melewati kamera, ini akan melewati foreground-nya dan akan menuju objek yang dituju. Gimana? Coba teman-teman perhatikan video saya. Apa namanya? Nah, tripod ya. Di short saya yang barusan saya udah ngupload itu, gimana kita gambar kita itu supaya stabil. Karena kesalahan daripada kunci rahasia di tripodnya nggak tahu gitu. Nah, gini teman-teman. Ini pergerakan ya. Nah, saya rekam aja gambarnya saya dari sini. Oke, nah sudah proses kita ambil gambarnya. Nah, pada saat setelah sampai objek yang kita tuju, nah kita mainkan yang fokusnya, kita fokuskan di sana teman-teman. Oke, kira-kira begitu proses penggunaan daripada slider ini. Ingat, slider ini harus kita jaga teman-teman. Ini kan karena misalnya kita main di daerah-daerah pantai, itu harus selalu dibersihkan supaya dia itu mulus gitu. Dan juga perhatikan yang di sini teman-teman. Nah, water pass-nya kita harus selalu seimbangkan agar gimana gambar kita itu stabil. Nah, kita coba dari kiri ke kanan. Kita rekam gambarnya. Oke. Boleh. Nah. Sebentar saya fokuskan dulu gambarnya teman-teman. Fokusnya pada seseorang, kira-kira adalah seseorang di sana teman-teman di kursi. Setelah fokus objek yang di belakang, kira-kira lah kayak kado di sana saya ambil. Nah, kita prosesnya pergerakannya. Nah teman-teman, begitu smoothnya kita harus hati-hati betul-betul menjaga agar gambar ini nggak patah-patah gitu teman-teman. Nah inilah yang saya maksud dengan foreground ini, pada saat kita melewati tripod yang ada di depan, tripodnya kan blur. Nah, kita main-main ceng fokus kayak gitu. Nah, di sini kita berhenti. Nah, gambar kita kira-kira kayak gitu. Di sana tadi agak menyendat ya teman-teman, karena permasalahan yang saya sebutkan tadi. Yang pertama, slider kita itu harus kita jaga, kita bersihkan semuanya. Kira-kira itu ya teman-teman tutorial kita hari ini mengenai penggunaan slider. Terima kasih untuk atensinya. Sampai ketemu lagi di lain waktu dan kesempatan. Kita akan mencoba dengan tutorial-tutorial yang lain.